Halo semuanya, semua gue James Ajaib di Palworld Indonesia lagi. Jadi kemarin kita sudah berhasil ya melawan bos pertama, juga ada memperluas base kita lagi. Gak memperluas sih, cuman leveling base kita. Sekarang base kita udah level 7. Dan kalau kita mau lanjutin, kita harus bangun hot spring, furnace, dan juga berry plantation yang kita bakal lakuin hari ini, guys. Kenapa? Karena hari ini kita bakal mencoba mengambil metal-metal yang ada di sini. By the way, kemarin kita juga lawan boss, guys, supaya kita bisa dapetin ini ya, dapetin egg inkubasi. Ini masih nunggu 5 menitan lagi ya, bentar. Oke. Sambil nunggu 5 menit, coba kita cek, guys, kira-kira bahan buat bikin kayak furnace itu kita butuhnya apa? Kita kurang batu ya. Sama hot spring. Gimana kalau kita bikin hot spring dulu, guys? Karena hot spring ini gampangnya onsen ya, onsen, supaya kalau pal kita istirahat mereka bisa nyantui gitu. Oke, cuman ini butuh pal fluid. Pal fluid itu dapatnya dari pal-pal tipe air ya kan. Oke, ini kita bakal bikin bola. Sip. Oke. Karena daripada gua bunuh-bunuh pal air, mending gua tangkap-tangkap, guys. Karena seingat gua belum nangkep penguin 10 pal gitu gue belum, guys. Jadi kalau bisa kita tangkap 10. Oke. Nih by the way, bolanya ditaruh di sini kah? Enggak, wait. Bolanya mana nih? Bola-bola yang dikeluarin fiksi. Oh my god. Baru mulai langsung di red, guys. Astaga. Oke, yang red direwolf, guys. Kita belum punya direwolf. Boleh nih, bro. Direwolf. Oke. Biar kita punya tunggangan, guys. Kita masih belum punya tunggangan masalahnya, cuy. Coba nanti kita tangkap ya direwolf-nya ya. Kalau bisa. Oh, ini dia bawa bola nih, guys. Oh, boleh ditaruh di sini. Oh, ditaruh di sini bolanya, pantes. Oke. Okay. Sabar, ini kita kelarin dulu nih, guys. Apa namanya? Raid-nya baru kita berangkat ya. Sini lu. Direwolf. Level 3 doang sih, guys. Meninggal. Literally one hit. Sini lu, direwolf. Bro. Jangan kemana-mana, bro. Oh, ini ada lispang juga, guys. Au. No. Jangan bunuh aku. Au, sakit. Gue pengen nangkep direwolf, guys. Cuman levelnya kecil. Ntar aja kali ya. Wow, naik level. Mantap. Belum apa-apa udah naik level. Sini, sekalian nih orangnya kita hajar, guys. Boom. Yap. Boop. Oke, satu hit. Dua hit. Sekarat satu. Bunuh. Sip. Naik. Dapat bola, guys. Bunuh dia, dapat bola. Lumayan. Ayo hajar. Sip. Dapat bola lagi, guys. Wow, bola kita 29. Wah, mantap. Oke. Kita bakal naikin weight lagi. Sip, waktunya, guys. Waktunya kita berangkat ya, guys, ya. Kita bakal coba tangkep pal-pal tipe air. Kita bakal tangkep 10 biar langsung sekalian leveling. Astaga, ketika cari pal air nongolnya pal api ya, guys, ya. Emang dasar dah. Coba kita ke bawahan. Pal api juga lah, guys, ya. Gak ada salahnya sih. Mana tahu kita ketemu pal api yang punya skill yang bagus buat kita pakai, guys. Hup. Oh no. No. Jangan melawan. Jadilah temanku. Oke, kita lapar. Kita makan. Weh. Diserang siapa gua? Oh, diserang ini. Tangkap. Pyromaniac lumayan, guys. Pyromaniac nambahin damage ini ya, guys. Nambahin damage apinya 10% setahu gua. Jadi not bad. Oke. Tangkap lagi. Cakep. Ini ada gumos yang ada daunnya, guys. Jadi gumos itu ada dua, guys. Ada yang ada bunganya, bukan daun sih. Ada yang ada bunganya, ada yang gak ada bunganya, guys. Nah, kalau ada bunganya pas kita tangkap, kita dapat beautiful flower tuh. Kita dapat beautiful flower. Oh my god, ada rusa, guys. Bisa gak kita tangkap nih? Oke, rusanya duel sama ini ya. Oh, mati. Please. Rusa, kami ya, rusa. Lumayan, guys, kalau kita tangkap ya. Kita bisa upgrade tukang pengambil pohon kita. Padahal gue tadi rencananya mau nangkep penguin ya. Kenapa jadi nangkep rusa lah. Nangkep gumos, nangkep fox ya kan.
Emang gila guys. Ferocious. Ferocious itu attack 20%. Let's go Lispang, kamu bisa Lispang, kalahkan dia. Hup, okay. Kena pukul, sip. Jangan sampai mati ya Lispang ya. Jangan sampai mati, gue minta tolong, jangan sampai mati. Cukup. Gila, sekarat banget tuh. Oke, tolong dapat rusa nih guys. Satu kali goyang. Aduh, please. Jangan inilah, jangan banyak sangsing-sangsing lah. Satu kali goyang. Dua kali goyang dapat guys, rusa. Nice, kita bisa pakai rusanya buat nge-upgrade buat jadi pekerja kita guys ya. Jadi kita bisa upgrade tukang pohon kita guys. Karena rusa itu dia bisa, dia lumbering level 2 seingat gua guys. Kalau malam-malam itu ada satu pal yang dia itu bisa mining level 2. Kita kan tadi udah nangkap rusa ya, dia bisa lumbering level 2. Nah, berhubung ini bentar lagi malam, coba kita tunggu sampai gelap guys, sampai malam. Ini masih belum malam, masih sore ya. Matahari baru mau terbenam. Nanti kalau udah malam, nanti semoga ada tombat guys. Oke, ini ada penguin nih. Oke, obornya udah jadi. Taruh di sini. Sip. Oke, kita bakal coba muter-muter mencari tombat guys. Ya, kita bakal coba cari tombat. Biasanya sih dia ada di daerah sini guys. Daerah sini gue pernah ketemu tombat daerah sini. Oh itu tuh. Oh bukan. Maksudnya kalau pal-pal yang kayak tombat gitu, dia malam-malam bersinar guys. Kayak daydream kan bersinar ya. Gue pernah juga ketemu tombat di depan sini guys. Coba kita lihat, semoga ada ya. Di depannya ada tombat dulu banget sih. Pernah ketemu di sini. Wih. Ada nggak? Adanya hook gratis. Tombat please. Wah, adanya hook gratis lagi di sebelah sana. Ada depresi guys. Depresi juga pal malam, pal-pal yang dia nongolnya malam hari gitu. Oke. Okay. Oh, itu tombat tuh. Oke, ketemu tombat. By the way, gue diserang ya. Oh, kita diserang. Oke, tapi enggak apa. Tapi yang kita cari ketemu guys nih. Level 12 tombat. Oke, semoga enggak mati ya. Karena cuma ada satu nih guys, levelnya juga lumayan nih. Bisa buat mengupgrade tukang mining kita. Go. Go Lispang, kasih tahu. Oke, Lispang sudah mengeluarkan skill. Sip. Sama-sama tipe dark guys, sama-sama tipe dark. Oke. Keluarin skill lagi. Sip. Oke, kita harus menghindar jangan sampai kena serang. Nanti kita yang mati masalahnya. Cukup. Oke, coba kita lempar. 29%. Tidak goyang, lempar lagi. Oke, gue punya 21 bola guys. Masa gak dapat? Oke, satu kali goyang. Wes, kenapa cuma satu kali goyang? Bang, goyangnya dua kali dong. Satu kali goyang. Dua kali goyang. Let's go guys. Kita berhasil ngedapetin dua pal yang bisa kita pakai buat nge-upgrade pekerja kita ya guys ya. Mantap sekali guys. Oke, mumpung udah malam kita turu dulu guys. Turu. Biar besok pagi biar enak, biar terang gitu ya kan. Oke, selamat pagi. Jadi kita berhasil dapetin rusa dan tombat. Cuman tapi sayang tadi tombatnya skillnya jelek guys. Oh oke, defense 10%. Gue kira skillnya yang merugikan dia untuk bekerja guys. Tapi gak apa ya, ini untuk pekerja guys. Oke, berarti kucingnya bakal kita ganti. Terus si Tanzi bakal kita ganti juga guys. Jadi si deer. Jadi kita punya satu tukang motong kayu yang level 2, satu tukang mining yang level 2 guys ya. Mantap. Coba kita lihat. Wes, langsung bekerja, bro. Aku semangat bekerja gitu dong. Oke, ini ada 2 ya guys ya. Tapi enggak apa-apa guys. Oke. Balik lagi. Gue tadi mau bikin ini nih. Apa namanya tadi? Kita masih kurang pal fluid guys. Oke. Balik lagi guys. Fokus mencari penguin ya. Pengen cari penguin malah nangkep firefox ya kan. Malah nangkep rusa, malah nangkep tombat gitu guys. Ke distract gitu loh, gampang banget ke distract gitu. Ajar bang. Oh no. Kena hit mamot guys. Oh my god. Ampun bang, bercanda bang. Bola gua kena mamut. Nice, dapat. Oke, kabur. Hii, ya kali lawan mamut ya kan. Pulang. Oke, penguin kita udah komplit. Sip.
Gue bakal coba ganti penguinnya guys. Tadi kalau nggak salah gue dapet penguin yang dia ada kayak skill nambahin kecepatan pekerjaan guys. Nah ini dia Sirius ya. Sirius tuh nambahin kecepatan pekerjaan tapi cuma 20%. Yang di atas Sirius tuh yang artisan guys. Tapi nggak apa, better, sip. Wih, gila. Mereka tetap bekerja bro. Buh, tadi pas kita tinggal cuma 2 kayunya guys. Sekarang udah 44. Cakep boy. Oh my god, mantap. Oke. Telurnya udah jadi guys. Oke, semoga kita dapat pancake ya. Kita buka ya guys ya. 3 2 1 Subon pancake guys, let's go. Tapi gak punya skill ya. Kayaknya gak ada skillnya guys. Gak tahu sih guys gak ada skill apa enggak. Tapi ini bagus banget. Bisa buat pekerja kita guys. Kenapa? Karena pancake dia bisa mining. Tapi dia juga bisa ngurusin air guys. Oh iya dia gak ada ini guys. Oh gila guys. Lihat IV attacknya 95, IV defense-nya tuh 90. Dan dia gak punya status guys. Ini bagus nih buat dijadiin orang tua guys. Kalau kita mau kawin-kawinin bagus nih. Oke kita bakal ganti penguin lah. Kalau gitu ya. Karena dia bisa apa, dia bisa air level 2, mining level 2, transporting level 2, crafting level 2. Ini gigi banget guys. Makanya gue bener-bener panking gitu. Gimana kalau kita buang Captivanya? Kita bakal cari ini guys. Kita bakal cari fiksi lagi guys. Biar kita dapetin bolanya lebih banyak coy. Biar gak perlu bikin-bikin bola ya kan. Biar gak beribet guys. Tangkap fiksi guys. Let's go. Kalau ada babi hutan kita tangkap juga guys. Karena biar kita bisa ini mining. Karena babi hutan itu ada salah satu pal. Ah itu dia. Salah satu pal yang bisa kita pakai buat mining awal-awal guys. Oke ini ada babi hutan yang ini level 6 nih. Menarik nih level 6. Gas. Tangkap yang level 6. Woi jangan ditabrak dong. Ayo Lispang. Hajar Lispang. Oke bola pertama. Langsung men. Bang, lu terlalu kuat bang. Ini aja deh, Fox. Terlalu kuat dia. One hit gak? Ya, dapat level 3 lumayan lah. Daripada tidak sama sekali. Go, Fox Park. Ow! Ditabrak. Oke lah, gue pukul kalau dia gak mau diem guys. Kita pukul manual. Oke, cukup. Sip. 76%. Oke, dapat lah itu ya. Oke, ini ada fiksi guys. Nice. Go. Cakep. Oke, fiksi dapat, babi hutan dapat guys. Oke, waktu kita pulang. It's time to go home. Nice guys. Oke, kita berprogres lagi guys. Oke, jadi sekarang kita punya 2 fiksi ya guys ya. Kita punya 2 fiksi, kita punya 2 tukang mining, tapi yang ini merangkap sih, dia juga bisa ngurusin air gitu guys. Dan kita punya 1 tukang planting sama 1 tukang api guys. Oke. Tukang api belum ada gunanya karena emang kita belum bikin tempat masak-masak. Masak-masak bakar-bakar metal, tapi kita bakal bikin guys. Oke, ini kita bakal taruh di sini. Jadi kalau mereka mau istirahat, mereka lagi kerja mau istirahat, mereka bisa istirahat di onsen ya, onsen. Oke. So, selain itu kita harus bikin tempat makan lagi guys. Kita harus bikin berry planting lagi. Oke, kita taruh di sini bisa nggak? Oke, bisa taruhnya di sini ya. Boom. Sip, abis itu kita bakal bikin furnace, kita butuh batu. Oke, tenang. Batu tinggal ambil aja. Hup. Ini gue belum bermalam guys. Gue belum kayak AFK gitu satu malam guys. Penasaran sih kalau gue AFK satu malam efeknya kayak gimana sih. Cuman nanti dulu sih rencananya. Tunggu base kita udah jadi. Jadi pas kita AFK gitu mantap gitu guys, ngerti gak sih? Oke, next ini ya. Tukang bakar-bakar mungkin kita taruh di sebelah sini kali guys ya. Kita taruh sebelah sini. Sip. Mungkin nih campfire juga kita pindahin guys. Oke, campfire kita taruh di sebelah sini. Jadi ini daerah bakar-bakar gitu. Daerah bakar-bakar. Oke. Crafting. Langsung istirahat dia. Ini seneng banget dia guys. Akhirnya tempat kerjaku di upgrade katanya gitu. Bentar. Ini kan udah kosong ya. Kita netasiin yang ini kali guys. Coba 3 menit doang. Sip. Bentaran doang. Gue mau repair nih, repair baju, mantap. Ini juga nih repair. Kurang kayu, ush. Kayu kok kurang. Hup, lihat nih. Beuh, kayu tuh. Oke, tidak ada kekurangan kayu. Oke, harusnya udah ready guys. Kita bisa upgrade base guys ya.
kita bisa upgrade base, pekerja kita bisa kita banyakin juga nih. Pekerja kita bisa 8, guys. Mantap. Kalau gitu kita keluarin siapa ya? Kita keluarin monyet aja lah. Jadi kita punya tukang, dua tukang ini juga, dua tukang kayu. Jadi tukang tukang miningnya dua, tukang kayunya dua juga, guys. Kayak ini kita perlu kasih tempat istirahat lagi, tempat tidur. Cakep. Oke, next kalau kita mau upgrade base lagi, kita butuh apa nih? Kita butuh bikin obat-obatan sama quality workbench, guys. Oke. Itu harusnya butuh metal ya. Feeling gue butuh metal, guys. Quality workbench butuh metal, bener. Butuh metal dan nail. Oke. Berarti kita bakal bikin saddle-nya babi hutan. Ya, kita bakal bikin saddle babi hutan. Supaya kita bakal ambil ini, guys. Ambil metalnya, guys. Ini dia saddle babi hutan, bikin. Oke, saddle babi hutannya jadi juga. Dan ini bentar lagi telur apa nih? Telur tipe plant-nya kita udah jadi juga nih, guys. Tipe verdant-nya nih, guys. Oke, kita lihat dapat apa. Paling kita dapat leaf mang atau enggak monyet sih, guys, feeling gua. Atau enggak kapitri. Dapat sinamot. Oke. Dapat kayak apa ya? Dapat kayak sinamot tuh bentukannya kayak butterfly, guys. Kupu-kupu kayak kupu-kupu. Gua lagi mikir butterfly bahasa Indonesianya apa. Ini dia sinamot tuh, kupu-kupu lah. Mirip kupu-kupu. Oke. Sip, yang penting kita udah jadi nih, guys. Babi hutan punya saddle bisa kita naikin. Nah, jadi kalian kalau awal-awal pengen grinding metal atau grinding batu gitu, tapi nggak pengen pakai tools, mau menghemat material, nggak terus malas mukul-mukul, pakai babi hutan, guys. Kalian tangkap babi hutan, bikin saddlenya level kecil ya, tuh level 6 doang. By the way, oh my god, kita bisa bikin ini, bisa bikin crossbow, metal spear, dear, oh my god, kayak ini pelajarin, guys. Wah, cilet, wah gila. Itu semua pakai metal, guys. Makanya ini harus kita ambil semua nih. Semua metal-metalannya harus kita ambil nih, guys. Totalnya 600 ore, guys. Wow. Satu kali ambil 600 ore, gila. 600 ore berarti 300 ingot ya. Karena kan satu ingot tuh 2 ore, seingat gua ya, guys ya. Kalau gua enggak salah hitung. Wow, mantap. Oke. Kita masukin ke chest, abis itu kita bakal bakar. Akhirnya tukang bakarnya berguna, guys. Akhirnya dia berguna, gak cuma jalan-jalan doang ngabisin makanan. Taruh mana nih? Taruh sini aja dah. Sip, let's go. Bakar, bang. Jadiin ingot, bang. 312 ingot, yap. Gak tahu selesai kapan. Pasti lama itu ya, guys ya. Karena tukang bakar cupu, guys. Mana nih tukang bakarnya nih? Wait. Ini ada logonya. Dianya di mana? Gak tahu, guys. Oh, dia nyasar kayaknya ya. Kayaknya dia nyasar dah, guys. Kita reset. Yo, kerja. Kerja. Nice. Yap, oke, selesai lama itu, guys. Yakin. Oke, by the way, ini udah selesai belum? Udah. Udah berapa kita? Semoga dapat pal yang ini, dapat netral sih harusnya ya. Oh, dapat ribani. Oke. Ribani. Jir. Tinggal bentar sekarang pendapatan kayu sama batu kita jadi kenceng, guys. Gila. Oke. Kalau kita mau upgrade base tadi kita butuh apa, guys? Kita perlu bikin high quality workbench sama medieval ini. Oke, kita butuh bikin ini. Dan kita butuh bikin ini. Oke, yang ini kita cuma perlu bikin nails, yang ini kita cuma perlu bikin nail dan ingot. Berarti semua tergantung dari bakar-bakarnya, guys. Tergantung dari tukang-tukang bakar nih. Waduh. Oke. Berarti sambil nunggu si tukang bakar-bakar, gimana kalau kita tangkap pala ya, guys? Guys, gue dapet fox bagus. Oke, ini harusnya fox terakhir, guys. Ini harusnya fox terakhir. Abis ini fox gue 10 ya. Cakep. Fox kita berarti udah 10. Penguin kita udah 10, guys. Nice. Gue dapet fox bagus, guys. Oke, ini ada gumos. Gumos juga belum, guys. Gumos belum. Mumpung bolanya masih ada nih. Ada 5. Wup. Sini lo, gumos. Where are you going? Oke, guys, bolanya udah habis. Kita bakal naikin stamina sekarang karena weightnya udah 1000 ya. Sekarang kita level 16, guys. Gila. Leveling kenceng amat. Wah, bisa bikin shield yang lebih bagus, bisa bikin metal chest, bisa bikin mill, dan bisa bikin gandum, guys. Gandum-ganduman, guys. Wow. Oke.
Oke, tapi tadi waktu gue nangkep rus apa ini guys, Firefox, gue dapet Firefox yang bagus guys. Ini Stronghold strategis, ini nambahin defense kita. Tapi ini ada muscle head itu nambahin attack 30% guys. Jadi attacknya gede banget nih. Kayaknya itu doang sih yang paling bagus ya. Jadi gue kayaknya mau ganti guys Firefox-nya kita sama Firefox yang tadi guys. Wow, cakep. Oke. By the way, gimana kondisi metal? Udah 46. Oke. Kita coba bikin guys. 46 ini kita butuh, kayak kita butuh 15 nail ya. Jadi kita bakal bikin 8. Pakunya kelar juga ya. Ini bikin paku lama banget guys. Kita benar-benar butuh Anubis guys ya. Anubis itu salah satu pal yang sangat berguna untuk crafting guys. Karena dia craftingnya level 4 ya guys ya. Jadi GG banget guys. Dan jujur aja bisa didapetin di early game guys. Kalau kalian udah punya Panking dan Ibushi, kita tinggal breeding doang guys. Cuman kayak breeding level berapa sih breeding? Level 15 ya kalau gak salah ya. Breeding level berapa guys? Oh, breeding level 19 guys. Jadi kita harus level 19 bikin breeding. Terus kita harus bikin kue guys ya, biar bisa breeding gitu. Oke, ini kita bikin ini high quality workbench. Oke. Berarti kayaknya sekarang semua syarat udah ready nih guys. Kayak semua persyaratan gue udah ready nih buat upgrade base nih guys. Let's see. Wah, base level 9. Wah, bentar lagi level 10 guys. Kalau base kita level 10, kita bisa bikin base kedua guys. Ini kan base nya 1. Nah, nanti kalau level 10 kita bisa bikin base kedua guys. Wow. Oke, ini caranya kita perlu cooler box dan spare workbench. Wait, cooler box udah gue pelajarin belum? Oke, belum deh. Cooler box, spare workbench udah guys. Cooler box itu kulkas gampangnya ya. Oke, coba kita bikin kulkas. Sip, sama satu lagi spare workbench. Kurang nail 9. Crafting nail lama banget. Bikin di sini deh. Wah, kurang ingotnya habis. Ingotnya habis, guys. Tenang, ini masih ada. Hihi. Kita bakal crafting terus tuh, guys, crafting ingot. Kayak kita bakal bikin 5 lah. Let's go. Oh, jangan. Biar dia yang ngerjain kalau bisa. Nah, kalau Panking lebih gigi, guys. Panking level 2 craftingnya. Si Lispang level 1, guys ya. Cukup banget. Nah, ini lebih kenceng lah. Sip. Oh, kita bakal taruh di sini untuk sementara ya. Taruh di sini. Hop. Yoi. Crafting. By the way, ini gue belum upgrade ya. Oh, belum, guys. Upgrade lumayan. Sip. Jadi ini gunanya yang ijo-ijo yang dulu gue bilang, guys. Ini gunanya buat nambahin capture power ya. Cuman itu kita harus punya yang banyak, guys. Oke. Berarti base kita level 10 sekarang, guys. Gila. Cepet banget ngebut. Base level 10. Wow. Wah, kita perlu. Wah, berarti tukang kayunya gue keluarin 2 deh. Tukang kayu kita keluarin 2. Jadi kita punya 2 tukang kayu. Berarti kita ambil fiksi lagi, guys. Kita tangkap fiksi lagi aja. Iya gak sih? Iya, kita tangkap fiksi lagi, guys. Biar kita punya 4. Karena maksimal satu range itu ada 4, guys. Jadi biar kita bener-bener gak perlu lagi bikin bola-bolaan, guys. Nah, jadi untuk sementara kayak gini ya, guys ya. Kita punya 4 fiksi. Jadi kita pendapatan bolanya itu mantap banget. Jadi kita gak perlu bikin lagi, guys. Terus gue punya 2 miner, 2 lumbering, sama 1 tukang, apa nih sebutannya? Tukang tanam-tanam, 1 tukang bakar-bakar. Yang satu lagi minernya bisa tukang siram-siram juga, guys ya. Jadi multi job. Oke, ini butuh tempat tidur. Kurang tempat tidurnya. Bikin satu di sini. What? Kurang fiber. Bisa-bisa kira kurang fiber. Oke, lihat nih kan, pulang-pulang bolanya banyak, guys. Wah. Cakep, kenapa lu harus kebakar sih? Gua pindahin apa? Mereka kebakar, guys. Sini aja deh ya. Jadi enggak kena bakar, guys. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini ya. Hari ini kita udah berhasil untuk menjamah ke area metal ya. Kita udah punya furnace di sini. Ini juga ada bakar-bakar. Metalnya juga udah spawn lagi, guys. Lihat. Bisa gua ambil lagi tuh. Mantap banget. Nanti kita ambil lagi, guys. Kenapa ini enggak diselesain nih? Astaga. Oke. Jadi, kita juga udah berhasil nge-upgrade pekerja kita ya, guys ya. Kita udah punya 2 rusa sekarang, 1 panking dan 1 tombat. Mungkin nanti kalau malam-malam kita bakal cari tombat lagi, guys. Biar banyak, guys. Kalau bisa kita punya lebih banyak tombat. Jadi biar metalnya itu diambil tombat juga, guys. Jadi kita gak perlu manual ya.
biar otomatis guys. Mungkin kalau atau enggak kalau kita kalau udah punya Anubis kali guys. Kita kalau udah punya Anubis, berarti kita harus cepat-cepat level 19 guys. Kita harus cepat-cepat level 19. Ya. 3 level lagi biar kita mulai breeding guys. Kita bakal breeding Anubis yang banyak. Kita bikin pasukan Anubis guys. Gue butuh berapa ya? 6 minimal, butuh 6 Anubis guys. Jadi, mungkin sekian dulu video kali ini guys. Kalau suka video jangan lupa like, comment, dan share sama bye semuanya. Peace.